Oke, balik lagi di channel Walabu Motor. Untuk kesempatan kali ini kita akan ganti komstir Vario 125. Untuk itu langsung saja kita buka dulu cover body depan. Ini tadi kebetulan sudah saya buka. Jadi kita butuh buka baut sini satu, sini dua. Kita lepaskan, di sini ada baut, biasa lepas, di sini sudah lepas, terus nanti kita lepaskan baut yang di bawah, yang di sini, sama yang sebelah sana kanan, terus tinggal ditarik. Ini kebetulan udah saya lepas ini. Nah, nanti jangan lupa lepaskan soket-soketnya. Terus di sini ada kancingan satu, dua, tiga, dan sama di seperti itu. Oke, untuk mengganti komstir nanti kita kendorin ini dulu. Oke, nanti setelah itu stangnya kita cabut, dan jangan lupa kita lepaskan cakramnya. Cakram, jangan lupa kita lepaskan cakram biar nanti bisa ininya kita lepas. Sini kita lepaskan baut ini dengan kunci bintang, terus kita lepaskan baut 10 ini. Terus sini ada baut, baut di bawah stang. Di sini kita tahan, ini kunci 17. Di sini kita pakai kunci T terus dibuka ya. Ini kebetulan tadi udah saya buka, tinggal dikendorin aja. Terus sampai kebuka. Setelah bautnya udah dilepas, tinggal kita tarik. Ini nyawa tertinggal. Terus tinggal kita angkat setir. Itu kita kendorin baut ini, baut komstir. Kendorin ini dulu, kita lepas, nanti kita atur. Setelah itu, setelah ini kita kendorin baut atasnya ini dulu nih. Ini udah kita kendorin dulu tadi. Nah, pakai kunci Inggris, kita kendorin. Pokoknya kita buka, ini nanti dibuka. Perhatikan ya, ringnya ada ini, ada kayak pengaitnya untuk di sininya, untuk di pas di siringnya ini.
Nah, kita copot ini rumah piring ini. Tadinya udah saya ketok ya. Udah saya ketok pakai ini nih. Pokoknya cari aja yang tipis banget. Jadi di sini sisanya. Biar ada rongga dikit. Nah, sekarang kita copot rumah bearing yang bawah ini. Ini kita copot nih. Gimana caranya, ikutin terus video ini. Terus kita akan gunakan ini besi kayak gini buat nyongkel bosing bawahnya ini. Tadinya dia pakai bearing bambu. Tadinya dia pakai bearing bambu kayak gini ya. Sekarang kita balikin lagi ke standarnya kayak gini. Oke, ikutin terus video ini. Terus yang rumah komstir yang baru udah kita pasang lagi di sini. Kita pasang ini ya, komstir lagi segitiganya. Kita kasih grease dulu. Gunakan bantuan yang lama ini buat malu ini biar nggak rusak. Sorry. Ini nih. Sudah kepasang ya. Sudah kepasang. Kita gunakan ini, bantuan ini untuk masukinnya tadi. Biar ini enggak rusak. Oke. Oke. Yang atas juga sudah kita pasang. Tinggal kita pasang kacang-kacangnya. Kita pasang bola-bolanya dan kita kasih grease. Oke. Di sini udah kepasang bola-bolanya. Tinggal kita pasang. Tinggal kita naikkan as setirnya. Oke, di sini udah kepasang semua ya. Jadi kita tinggal pasang stang ya.
saya di dinding. Dek. Ayo kita. Saya di dinding. Oke, semua udah beres. Ini udah kita pasang. Semua udah kepasang, tinggal kita coba ya. Terus untuk pasang cover-covernya ya seperti kita ngelepasnya. Oke, mungkin video kali ini sekian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.